Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kita ketahui bersama bahwa Gareth Augustus Morgan adalah seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda, dan ia tidak ingin kejadian ini terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara yang baik mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Maka sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita adalah mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Kemudian, jika kita tidak melaksanakan, yang pastinya hal yang fatal akan terjadi, seperti kecelakaan yang akan menyebabkan jiwa kita dan jiwa orang lain melayang. Berikut ini adalah simbol yang harus kita patuhi. Yang pertama, tanda stop. Maka di sini kita dilarang berhenti. Ini tanda hati-hati. Kemudian tanda persimpangan. Kemudian ini tanda sepeda motor dilarang masuk. Berikutnya ini menunjukkan arah sebelah kiri adalah Cibitung. Ini adalah kompleks rumah sakit, fasilitas rumah sakit. Kemudian ini arah sebelah kanan adalah adalah rambu-rambu yang harus kita ketahui bersama demi keselamatan dan kenyamanan kita untuk berkendara. Sehingga saat kita berkendaraan, maka keselamatan jiwa dan badan kita terjamin. Yang mana keselamatan ini adalah yang paling utama yang harus kita pelihara. Karena jika kita lalai dalam mempelajari atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini, yang terjadi adalah kejadian yang sangat fatal, yaitu terjadinya kecelakaan. Nah, berikut ini adalah beberapa rambu-rambu yang wajib dan harus kita patuhi, baik sebagai pengendara ataupun sebagai pengguna jalan, meskipun kita berjalan kaki. Hal ini akan membuat kita sampai ke tujuan dengan selamat, karena keselamatan adalah hal yang utama yang perlu kita jaga dalam berkendaraan. Nah, setiap simbol penuh arti. Sekian dan